Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan bermain game Bus Simulator Indonesia dan akan mencoba armada dari Mas Wahid ya. Ini adalah armada Pasona SR3 Ultimate dengan menggunakan body tipe yang HDD ya. Ya, HD Prime kalau nggak salah. Nah, untuk modnya sendiri ini dari Mas Muhammad Nasir, dan untuk liverynya ini dari Mas Anam, ini ya Anam Art gitu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini atau liverynya, bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini langsung saja ya, kita meluncur dari kota Yogyakarta. Di sini kita di depannya SPBU. Nah, kita nanti akan melintasi dari jalur yang ada di bus ini ya, yakni jalur Surabaya Jogja. Oke, teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman langsung saja ya, kita akan mulai untuk perjalanannya. Nah, di sini untuk busit ini sudah bagus banget ya, bahkan paling bagus ya kayaknya di antara kayak game-game yang lain, karena untuk game busit ini apa itu keunggulannya, itu salah satunya ini bisa lancar ya digunakan di device RAM minim, misal RAM 2 itu kayaknya masih bisa ya, ataupun RAM 3 ini masih bisa, karena saya menggunakan HP RAM 3 itu masih bisa ya teman-teman. Kalau game lain kan kayak game-game Eropa sana itu kan biasanya itu berat banget ya untuk gamenya, kadang minimal RAM-nya itu harus 3 ataupun 4 gitu ya teman-teman. Tapi untuk game busit ini dirancang kayak ini ya, ringan banget gitu ya teman-teman. Tapi enteng atau tidaknya itu juga tergantung kalian memasang mod code name ataupun ini ya, mod dari kendaraan dan juga map ya teman-teman. Semakin banyak maps dan juga semakin detail mod, maka semakin berat juga ya untuk ukurannya nanti. Nah, mungkin itu untuk keunggulan dari game busit ini. Nah, untuk game busit ini itu keren banget, kenapa sih teman-teman? Nah, karena di game sekelas ETS2 yang di komputer ataupun di laptop itu belum ada ya yang mod SR3 setahu saya sampai waktu ini. Tapi kalau hari ini udah rilis atau kayak udah ada yang buat, saya juga kurang paham, karena saya tuh ini ya pernah main ETS2 tetapi ya cuma main doang, karena ya gitu, laptop yang mungkin ini ya mungkin belum memadai gitu ya teman-teman. Saya pernah itu main di pokoknya di laptop gitu, terus ya rasanya itu enggak jauh beda gitu loh teman-teman sama game busit. Jadi ya malah menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, lebih enak itu di HP ya, karena bersifatnya itu mobile gitu ya, nggak harus kita harus menghidupkan laptop dan men-setting yang banyak gitu ya. Kalau di busit kan enak, bisa dimainkan di mana saja gitu ya, dan di waktu kapan saja gitu ya teman-teman. Kalau di laptop kan harus kita membawa laptop yang sebesar itu, dan ya kalau besar kan biasanya berat gitu ya teman-teman. Kalau game busit ini kan ada di HP, terus HP kan bisa dibawa di mana-mana, bahkan di kantong itu muat gitu ya teman-teman. Jadi itu sih keunggulan dari game busit. Nah, mungkin dari player ETS2 itu ada yang mengalami juga seperti itu ya.
main di LS2 dan juga Busit ini ya perbedaannya tipis-tipis gitu ya teman, karena mungkin perbedaannya di segi grafik, karena kan di komputer atau di laptop itu kan untuk speknya itu lebih tinggi dibandingkan di HP ya. Kalau HP kan untuk device-nya itu kayak terbatas gitu ya teman, jadi ya lebih detail itu di LS2. Tapi game Busit ini kerennya itu adalah ini ya, untuk mapnya itu nggak hanya kayak monoton, karena untuk game sekelas Android kebanyakan monoton, mungkin melewati kayak jalan tol ataupun melintasi jalur-jalur yang pedesaan itu jarang banget ya, mungkin hanya ada di bagian kota-kota tertentu saja. Kalau game Busit ini lihatlah teman-teman, di kanan kiri itu banyak banget ya yang namanya bangunan-bangunan gitu, terus ada ikonnya juga, sama jalannya ini realistis gitu loh. Ketika saya main di tempat wisata atau saya lagi berpergian gitu, itu ya udah hafal karena ya main game Busit ini gitu tuh teman-teman. Jadi setidaknya mirip-mirip tipis gitu ya. Misal di Malioboro, nah itu kita sudah tahu kayak Malioboro itu ikonik dari patung-patungnya itu di mana aja, terus tempat-tempat foto di mana aja itu sudah tahu gitu ya dari game Busit ini. Dan kita berhenti di sini saja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Setan Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.